Assalamualaikum, hai, kembali ke Mingguan Amans bersama saya Nisa K. Seperti biasa, Nisa nak ingatkan supaya anda menonton sehingga ke akhir video untuk mengetahui berita-berita menarik dunia teknologi sepanjang minggu ini. Minggu ini kita mulakan dengan berita pengumuman daripada GSMA yang mengumumkan bahawa acara Mobile World Congress 2020 di Barcelona telah dibatalkan secara rasmi. Hal ini telah disebabkan kebimbangan coronavirus yang melanda dunia dan pembatalan penyertaan daripada sebilangan besar jenama pengeluar telefon pintar disebabkan wabak ini. Samsung telah melancarkan beberapa peranti terbaru mereka, antaranya adalah beberapa telefon pintar di bawah siri Samsung Galaxy S20, iaitu Galaxy S20, Galaxy S20 Plus dan juga Galaxy S20 Ultra. Ketiga-tiganya menawarkan spesifikasi berbeza di mana Galaxy S20 dan Galaxy S20 Plus hadir dengan rekaan saiz berbeza, sementara Galaxy S20 Ultra hadir dengan spesifikasi lebih tinggi termasuk penggunaan memori sehingga 16GB RAM dan kebolehan zoom sehingga 100 kali. Untuk pasaran tempatan, Samsung Galaxy S20 ditawarkan pada harga RM3,599, Galaxy S20 Plus pada harga RM3,999 dan juga Galaxy S20 Ultra pula pada harga RM4,999. Bersama-sama pengenalan Galaxy S20, pihak Samsung turut memperkenalkan Galaxy Z Flip. Telefon pintar ini membawakan rekaan skrip boleh lipat sebesar 6.7 inci Dynamic AMOLED FHD+, dikuasakan dengan janaan chip Snapdragon 855 Plus, memori 8GB RAM, storan 256GB bersama bateri sebesar 3300mAh. Kameranya pula hadir dengan kombinasi 12 dan 12 megapiksel untuk kamera utama dan kamera swafoto sebesar 10 megapiksel. Selain itu, Samsung Galaxy A30s turut dilancarkan. Ia membawakan rekaan skrin 6.4 inci, memori 4GB RAM, 3 kamera belakang gabungan 25, 5 dan 8 megapiksel serta kamera swafoto 16 megapiksel. Di Malaysia, variasi storan 128GB dijual pada harga RM999, sementara variasi 64GB pula ditawarkan pada harga RM899. Selain Samsung, Xiaomi juga turut melancarkan peranti terbaru mereka iaitu Xiaomi Mi 10. Telefon pintar ini hadir dengan chip Snapdragon 865, memori berasaskan LPDDR5, dilengkapi skrin pada kadar segar semula 90Hz dan menggunakan kamera belakang 108MP. Xiaomi turut memperkenalkan variasi berkuasa lebih tinggi iaitu Xiaomi Mi 10 Pro. Mi 10 Pro ini hadir dengan bateri 4500mAh, lensa utama 108MP di belakang dengan sokongan rakaman video 8K bersama sokongan pengecasan pantas 65W. Mereka menerima skor yang tertinggi di bawah ujian DSO Mark buat masa ini. Selain itu, Oppo pula melancarkan Reno 3 Vitality Edition untuk pasaran China. Ia membawakan skrin 6.4 inci AMOLED, dijana chip Snapdragon 765, memori 8GB RAM, storan 128GB dan dilengkapi bateri sehingga 4025mAh. Untuk rakaman gambar, ia menggunakan kamera utama 48, 8, 2 dan 2MP dan kamera swafoto 32MP. Buat masa ini, tiada butiran lanjut mengenai penawaran peranti untuk pasaran Malaysia. ZTE memperkenalkan telefon pintar yang dinamakan ZTE Axon 10S Pro dengan sokongan rangkaian 5G. Peranti ini menawarkan skrin 6.47 inci AMOLED, memori 12GB RAM dan storan 256GB. Melengkapkan peranti adalah 3 kamera gabungan 48, 20 dan 12MP, kamera swafoto 20MP dan bateri berkapasiti 4000mAh. Namun tarikh pelancaran masih tidak diketahui. Dalam arena teknologi tempatan, Huawei telah memperkenalkan Huawei Nova 7i untuk pasaran Malaysia dengan harga RM1,019. Telefon pintar ini hadir dengan 4 kamera belakang dan dilengkapi bateri 4200mAh dengan sokongan pengecasan pantas. Mereka juga telah mula menjual Huawei Y7P yang terbaru. Ia hadir dengan kamera utama 48MP dan dijana bateri 4000mAh. Telefon pintar ini ditawarkan pada harga RM699 di Malaysia. Dalam arena teknologi dompet digital, Touch & Go e-wallet telah pun mengumumkan kerjasama dengan pihak PayNet dan menyatakan bakal menyokong piawaian DuitNow QR untuk pembayaran tidak lama lagi. Kerajaan Negeri Sabah pula kini telah hadir dengan Sabah Pay sekaligus memudahkan urusan pembayaran melibatkan agensi kerajaan dan juga bil-bil berkaitan.
Akhir sekali, TNG kini telah mengumumkan kerjasama dengan pihak Shell di mana melalui kerjasama ini, pengguna kelak boleh membuat pembayaran untuk pengisian minyak menggunakan tag TNG RFID yang terpasang pada kenderaan sekaligus tidak memerlukan pengguna mengeluarkan sebarang peranti ataupun dompet untuk pembayaran. Sekian rangkuman ringkas daripada kami di Amaz. Jangan lupa untuk langgani saluran YouTube kami dan layari laman amaz.my untuk pelbagai lagi berita lanjut dan artikel menarik. Saya Nisa K untuk Amaz. Yosh!